Wilayah 6 Bapak Bambang Doso Pramono Esut MP beserta jajarannya, yang terhormat Camat Cimanggu Forkopin Tamat Jeruklegi Forkopinca Jeruklegi, yang terhormat Kepala Perhutani Banyumas Barat, Kepala Perhutani Banyumas Timur, GM Pertamina RU4 Cilacap Semen Dimas Semen Holsin, dan Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan GM Pedas Lingkup Cilika Wilayah 6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Wisata Alam Gunung Randu, Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Selasa 17 Desember 2019 dimulai. Dengan diselenggarakannya Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai Tingkat Kabupaten Cilacap dan Banyumas tahun 2019. Perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pada hari Senin, Selasa tanggal 9 sampai 10 Desember 2019. Kedua, penyuluhan serentak di SD, SLTP, SLTA, Sedesa Jambusari diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019. 3. Puncak acara Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai yang diselenggarakan pada hari ini 17 Desember 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati semuanya saja yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Panitia, yang hormati saya cintai dan saya banggakan, khusus kepada yang terhormat Kepala CDK 6 Pak Bambang, selamat datang Sugeng Rawuh di Kecamatan Jeruklegi beserta rombongan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, langsung meluncur ke Desa Sumingkir. Walhul muafiq ila aqwamit tawriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bagian das yang berupa lahan kritis atau tidak tertutup vegetasi akibat perilaku manusia seperti penebangan pohon ilegal atau penggunaan lereng-lereng bukit untuk kegiatan pertanian semusim. Hal ini menyebabkan fungsi hidrologis das, yaitu kemampuan menyerap dan menyimpan serta mengalirkan air, menjadi menurun. Sehingga bencana hidrologis seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang merugikan masyarakat dapat lebih mudah terjadi. Indikator dari sebuah das yang sehat ialah tersedianya air dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk berbagai keperluan. Terjaganya kesuburan tanah dan produktivitas lahan, serta berkurangnya bencana-bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor,
dan kekeringan. Semua ini adalah prasyarat untuk masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, bila das sehat, maka masyarakat yang hidup di das tersebut akan sejahtera.